Bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional, 3 atlet asal Bantul mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Penghargaan diberikan atas partisipasi dan prestasi ketiga atlet pada ajang Asian Games 2018 baru-baru ini. Diberikan langsung oleh Bupati Bantul Soeharsono, penghargaan diberikan kepada Emrian Ardianto, atlet bulu tangkis ganda putra peraih medali perak Asian Games. Kemudian Oka Bagus dan Titik Kusuma Wardani, peserta cabang olahraga panahan di ajang Asian Games. Selain piagam penghargaan, Pemkab memberikan uang pembinaan sebesar Rp20 juta kepada Rian Ardianto. Namun karena atlet bersangkutan sedang mengikuti kejuaraan bulu tangkis Jepang Open, penghargaan diterima orang tuanya. Sementara kepada atlet Oka Bagus dan Titik Kusuma Wardani, Pemkab memberikan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp5 juta. Bagi Pemkab Bantul, pemberian penghargaan ini adalah bentuk dorongan dan motivasi agar para atlet semakin giat dan berprestasi di bidangnya masing-masing. Diharapkan ketiga atlet yang akan segera bergabung dalam pelatnas Olimpiade ini nantinya mampu mengharumkan nama daerahnya dan menjadi kebanggaan warga Bantul.